Gak mungkin, nih ya, gak mungkin nol, gak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlantar dan terlunta-lunta, itu gak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Gak mungkin ada orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlunta-lunta, jadi susah hidupnya. Gak mungkin, gak ada ceritanya dalam sejarah.